Ini formulir berkas anak saya, Pak. Oh iya, 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 Bu. Saya berharap, Pak, anak saya bisa diterima sekolah ini. Ya sih, emang name-nya nggak terlalu besar. Cuman anaknya pengen sekolah di sini, Pak. Ya, saya urus, Bu, gampang. Yang penting saling perhatikan aja, Bu. Kalau itu sih pasti saya perhatikan, Pak. Ini nomor telepon saya, Bu. Boleh, boleh, Pak. Berapa, Pak? Wah, nilai kamu bagus-bagus. Kayaknya kau bakal diterima dari SKMK ini. Kalau aku sih, nilainya jelek-jelek. Amin, mudah-mudahan aja aku diterima di sekolah ini. Aku pengen banget sih masuk SMK ini. Mel, aku duluan ya. Oh iya. Maaf Pak, ini saya ada surat titipan dari salah satu anggota dewan untuk kepala sekolah. Dan ini daftar siswanya yang mau masuk sekolah ini. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Amel. Baru saja saya mau menemui Bapak. Iya, tadi Bapak dipanggil dulu kepala sekolah. Mana persyaratannya? Sudah kamu bawa semua? Ini, Pak. SKTM. Kartu pintar. Surat keterangan kelakuan baik. Nilai kamu bagus juga, Mel. Mudah-mudahan melalui jalur akademik ini, saya bisa keterima di sekolah SMKN ini. Insya Allah, akan Bapak perjuangkan agar kamu bisa lolos melalui jalur non-akademik. Kalau dilihat dari nilai kamu dan surat keterangan lainnya, ini sudah cukup. Bapak yakin kamu bisa lolos. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih ya, Pak. Pak Dada. Ya? Saya titip berkas pendaftaran Amel, anak tetangga saya. Nilainya cukup bagus, saya rasa dia pantas untuk bisa diloloskan melalui jalur non-akademik. Saya titip ya. Gak ada yang gratis, Bung. Pak, tadi Pak Dian bilang dia akan memperjuangkan Amel supaya Amel bisa masuk ke SMKN Harapan Bangsa. Malah katanya, nilai Amel bagus-bagus, pasti lolos. Bapak doain Amel ya, semoga Amel bisa keterima di SMK itu. Soalnya, Amel pengen banget masuk sekolah itu. Amel pilih jurusan perkantoran, supaya Amel bisa jadi orang kantoran. Amin, Bapak selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Mel. Biar kamu bisa diterima di sekolah yang kamu inginkan. Yang penting, kamu jangan patah semangat, terus belajar. Amel gak mau ke sekolah lain, Pak. Amel pengennya ke SMKN Harapan Bangsa. Kalau seandainya kamu tidak bisa diterima di sekolah yang kamu inginkan itu bagaimana, Mel? Ya, Bapak harus usahain Amel lah. Gimana kayak caranya? Maaf Pak, meskipun saya malu tapi saya memaksakan Pak untuk menemui Bapak. Terus? Anak saya kan mau masuk ke SMKN Harapan Bangsa Pak. Saya mau minta surat rekomendasi dari Bapak. Barangkali kalau ada surat rekomendasi dari Bapak, anak saya bisa diterima di SMKN Harapan Bangsa Pak. Keuntungan buat saya apa? Maksud Bapak? Pak Titi, saya aja dulu waktu mau naik jabatan dari kasih ke kabid,
saya mau pakai sejumlah uang Pak Titing. Jadi Pak Titing gak usah heran. Jadi saya juga harus mengeluarkan uang Pak? Yah Pak Titing tahu sendirilah. Sekarang zaman apa? Apa-apa harus pakai pelicin Pak Titing ya. Ya udah, kalau begitu saya mau ada rapat. Nanti kita lanjut lagi Pak Titing ya. Ya Pak, kalau begitu saya juga mohon pamit Pak. Ya, silakan silakan. Ya Bapak harus usahain Amel lah. Gimana ke caranya? Pak Dada, tunggu sebentar. Pak, kok anak saya tidak ada dalam daftar murid yang diterima di sekolah negeri ini, Pak? Sedangkan saya sudah mengeluarkan banyak biaya operasional melalui titipan, Pak. Lagi pula saya heran deh, Pak. Kok nilai hasil testingnya tidak tercantum di sini? Sementara yang ada cuma nomor TPA, nama calon peserta didik, keterangan diterima dan tidak diterima. Jadi atas dasar apa penilaian murid yang diterima ini? Sementara nilai testingnya tidak dicantumkan, kalau begitu percuma anak saya kemarin ikut testing. Kan dari hasil ujian murid, Pak. Justru hasil ujian murni anak saya besar loh, Pak. 28,7. Tapi kok tidak ada dalam daftar diterima ini? Kan ditambahin dari hasil nilai testing, Pak. Gimana mau ditambahin? Hasil testingnya saja sudah tidak tercantum di sini. Sudahlah, Pak. Kan kebijakannya memang seperti itu. Bapak tenang aja. Kalau Bapak mau bisa lewat belakang, Pak. Maksud Bapak gimana? Bapak tinggal sediain uang 5 juta aja, nanti saya urus ke kepala sekolah kalau Bapak mau. Gimana? Apa tidak bisa kurang? Ah, udahlah Pak, sama sobat juga seperti itu, Pak. Demi anak saya bisa masuk sekolah negeri ini, apapun akan saya lakukan. Nah, gitu dong kerja orang tua aja ya. Oke, Pak. Nanti bisa ya? Iya, Pak. Duit. Ini Pak, ada nama siswa titipan dari anggota dewan Pak. Dan ini juga ada titipan nama siswa dari pejabat pemerintahan kota Pak. Ini surat memangnya Pak? Iya. Ini sepertinya harus kita cepat akomodir Pak Dada. Maaf Pak, ini ada titipan uang dan bukti transferan dari orang tua murid yang masuk lewat jalur non akademis Pak. Sama-sama Pak. Aduh ya, Pak Dada ini. Oke Pak Dada, terima kasih. Tapi ini ngomong-ngomong, pembagiannya sudah Pak Dada atur? Sudah Pak. Baik. Pak Dada, nanti tolong diagendakan pertemuan rapat dengan para orang tua murid yang masuk melalui titipan. Tapi kalau bisa waktunya jangan dibuat sama dengan pertemuan orang tua murid yang masuk melalui calon apa, melalui online. Ya Pak Dada ya? Iya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Pak Dada, tunggu sebentar. Iya Pak. Ini ada tambahan uang lah untuk Pak Dada. Ya Pak Dada ya? Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak Dada. Ya Pak. Kenapa Amel tidak masuk dalam daftar penerimaan jalur non-akademik? Ya, kalau tidak ada di daftar penerimaan berarti Amel gak keterima Pak. Tapi kenapa? Kan semua persyaratannya sudah Amel lengkapi. Lagi pula dia anak yang pintar. Tapi kenapa temannya yang nilainya jauh di bawah Amel bisa diterima di sini? Ada permainan apa ini? Ah, itu kan urusan saya Pak. Pak Dada, saya butuh kejelasan. Jadi ini yang membuat Amel tidak diterima di sekolah ini. Rendah sekali nilai kesarjanaan Anda sebagai pendidik. Mel, kamu terima gak?
Kayaknya Amel gak keterima deh. Amel! Mel, aku keterima di sekolah ini. Mel, maafin aku ya. Aku gak bermaksud nyinggung perasaan kamu. Mel, aku duluan ya. Ibu, Siti diterima. Maafkan Bapak, Mel. Bapak sudah berusaha keras, tapi kebijakan sekolah tetap memutuskan kamu tidak bisa diterima di sekolah ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMKN Harapan Bangsa yang terhormat, Bapak, saya memang hanya seorang anak miskin. Tetapi kemiskinan itu tidak membuat saya patah semangat untuk belajar. Nilai saya cukup bagus, Pak, kata Pak Hadian. Tapi apalah artinya nilai bagus tanpa memiliki nilai sejumlah uang? Makanya saya memilih jalur non-akademik untuk bisa masuk ke SMKN Harapan Bangsa. Karena lewat jalur ini, sekolah memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu. Tapi kenapa nilai rata-rata saya yang di atas 9,8 tidak diterima? Sementara sahabat saya yang nilainya jauh lebih rendah dari saya bisa lolos. Saya kecewa sekali. Apalah artinya sebuah prestasi kalau semuanya hanya diukur dengan nilai uang? Padahal saya punya kartu pintar yang katanya bisa membantu. Tapi ternyata kartu itu hanya sebuah simbol dari kekuasaan. Tidak ada artinya bagi saya. Biarlah kekecewaan ini saya bawa pergi jauh. Biarlah saya melupakan untuk menjadi orang kantoran. Bapak yang baik, janganlah melukai hati nurani bangsa dengan kesewenangan kekuasaan. Terima kasih kalau Bapak sudah membaca surat untuk yang hilang ini. Jika sistem pendidikan masih dipenuhi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akan tumbuh seperti apakah generasi bangsa? Ini pertanyaan untuk kita semua, terutama para pendidik. Jangan melukai hati nurani bangsa. Renungkanlah, wahai Indonesiaku.